Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata maning ya karo sateko nang pelajaran bahasa Jawa Banyumasan. Muri-uri bahasa Jawa Banyumasan. Kan bocah-bocah karo ustad wong Banyumas ya. Seurunge sinau bareng, ayo pada dongan disit. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ya, bahasa Jawa saiki sinau apa? Sinau unggah ungguh bahasa utawa aturan bahasa ya. Contohnya anak ngoko, anak krama, krama inggil. Contoh ngoko, mangan, krama, neda, krama inggil, dahar. Terus, contoh ngoko, anak maning, nginum, krama ne, ngunjuk, krama inggil, ya uga, ngunjuk. Contoh misalkan, nang keluarga, anak adik, mbah, ibu, lan, sing liya liyane. Contoh ya, bahasa ngoko, adikku mangan gedang. Terus Umar nginum wedang. Kuwi ngokone. Terus kramane. Kramane contone kakange nedah sekul. Bibine ngunjuk wedang. Terus krama inggile, contone kakine dahar. Biyunge ngunjuk wedang. Nah, kuwi contone unggah ungguh bahasa utawa tingkatan bahasa. Nah, penjelasane krama inggil merupakan etika untuk bahasa Jawa yang sopan jika digunakan dalam percakapan sehari-hari. Secara khusus terhadap orang yang lebih tua, orang yang dihormati. Sementara balikan dan krama inggil adalah ngoko atau bahasa ngoko ya. Bisa dipraktek nang omah ya, karo bapak, ibu utawa sedulur-sedulur sinang omah. Ya, cukup ya sekarang Ustaz Eko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.